Selamat siang, Bu. Selamat malam. Siang. Kalian pada kemana aja sih? Ujian mau mulai juga. Apa, Bu? Cium tangan. Sama guru cium tangan. Sama teman baru boleh begini. Perasaan zaman dulu ya waktu Ibu. Ibu. Maaf, aku telat, Bu. Maaf ya. Oh, ya ampun. Gak apa-apa, Nek. Kalau kamu yang telat, gak apa-apa. Soalnya kamu pasti pinter, kamu bisa jawab. Duduk kamu. Ih, pasti lucu banget. Aja kamu ya. Teman kasihan dia. Gak usah bela-belain gue lo. Udah. Kita udah mau mulai ujian nasionalnya. Aku dimarahin. Lu tuh kenapa gatel-gatel banget? Udah. Stop. Kamu kalau mau balikan, kita udah mulai mau. Enggak, balikan aja di sana sama mantan lo. Ujian nasionalnya dia mau dimulai. Sekarang udah semuanya. Sebelum ujian nasional dimulai, sekarang pencet om. Kenapa kamu di belakang aku? Enggak, Bu. Oke, sekarang kita tentukan dulu tempat duduk kalian. Kita tentukan tempat duduk kalian, tapi sebelumnya kamu harus pencet tombol di sana untuk nanti ketahuan tempat duduk kalian. Oke, aku dulu ya. Oke, Rafi. Ya udah. Awas, aku mau pencet dulu biar aku tahu di mana duduk aku. 1, 2, 3. Nomor antrian dokter kandungan Anda sudah habis. Silakan bikin lagi. Kok kamu itu ada yang hamil emangnya? Mbak Patar mau punya dede lagi. Cie. Aku masih sekolah. Masih sekolah, Cie. Masih sekolah tadi udah punya anak gua. Oke, berikutnya siapa? Coba. Nomor yang Anda ambil di luar jangkauan. Silakan digoyang lagi. Emangnya sinyal sambil goyang? Kamunya ya goyang. Ya. Aku goyang ya, Bu ya. Oke. Keluar atau keluar? Nomornya keluar. Nomornya keluar, Bu. Emang harus goyang, Bu. 02 kamu duduk di situ ya, Ime. Iya. Berikutnya, murid kesayangan aku Ruben. Si Pemau. Nomor antrian salon Anda masih rempong, Cin. Rempong deh, pencet-pencet mulu. Ambil tuh nomornya. Selanjutnya saya ya, Bu. Iya, kamu saya. Ibu, kalau saya kan biasa minta restu kalau belum ngelakuin apa-apa. Restu kayak apaan aja. Jangan kayak gitu dong. Lo, dia kan trauma kejadian di taman mini. Bu. Jangan bergerak, Anda sudah dikepung di lobi hotel. Jangan bergerak, Anda sudah dikepung. Saskia di mobil nangis-nangis. Tahu dari mana? Ya kan aku tahu, Bu. Nomor saya 044. Iya. Silakan duduk. Saya di mana, Bu, duduknya? Oh, ya ampun. Aku lupa tadi masang dulu, Ibu lupa. Tunggu, ya, Seng ya. Tunggu ya. Ibu. Kamu duduk di sini ya, Seng ya.
di sini. Iya. Ibu. Duduk di situ ya. Ayo nak, duduk di situ nak. Bu, saya kan beasiswa bu. Ya makanya taruh. Hei. Duduk di situ. Kamu duduk di bawah. Nanti saya ambilin tralis besi terus kamu begini. Oke, ya udah sekarang aku bagiin soal-soalnya semua ya. Nih, buat kamu. Dan ini buat kamu, Bel. Oh, Bu, masa yang lain soal saya ginian? Udah deh, kalian gak usah banyak ngobrol, gak usah banyak ngomong. Tunggu ya, dengerin. Kenapa? Susah, Bu. Oke. Kenapa? Kertasnya kebalik, Bu. Tinggal dibalikin. Kalian kan udah belajar. Oke, sekarang kalian harus serius. Kerjakan ini semuanya ya, soal-soal ini dengan benar. Jangan nyontek. Apa yang mau dicontek, Bu? Saya soalnya apa? Apa yang mau dicontek? Kan ini udah biasa kamu di rumah. Bukannya kerjaan kamu. Kamu belajarnya seperti benar, ini. Benar, Ibu kasih tampak. Ya. Yaudah, kalian jangan berisik, jangan ribut. Ibu mau ke toilet dulu ya. Oke, kerjain ya. Iya, Bu. Duh, kok susah banget soalnya. Ini soalnya nih, dengerin. Misalnya nih, uang 1 juta buat beli HP 500 ribu. Buat beli baju sama celana 300 ribu. Terus beli sama sepatu juga tuh 300 ribu. Nah, jawab aja. Jawabannya apa? Cepetan, aku nungguin. Ya ampun Ime, kemarin kan udah Mak bilangin kalau belanja jangan boros-boros, itu kan buat duit nikahan kamu. Diomelin lagi. Mak, ini pertanyaan Mak, bukan soal belanjaan kemarin. Mak gimana sih Mak? Lo gak usah pakai telepon deh, gue aja denger suara Mak lo. Yaudah deh, gak jadi ya. Mama rese gak bisa bantuin aku mah. Gimana sih? Udah. Hai guys. Gue lagi ujian nih guys. Guys, lo liat soal gue nih guys. Kalau ada yang tahu jawaban soal... Kan gue ngikutin artis. Aron Sahab. Hey guys, gue lagi ujian nih guys. Kalau lo tahu jawabannya, lo ada nggak yang tahu jawabannya? Lo kasih tau gue. Please, lo kasih tau gue ya. Thanks guys. Ah, kalau gue sudah selesai, aman. Ngerjain apaan begitu? Ih, itu rasanya apa? Itu rasanya apa? Kecut. Oke, gue udah selesai kumpulin. Ih, kok dia bisa gitu sih? Iyalah beda. Nah, lihat dong yang nggak nyampe. Eh, gue curiga nih. Apaan? Ruben pasti nyontek. Udah kelar soalnya. Lo lihat, gua orang jenius gini pakai kacamata, alim baik. Mana mungkin gua nyontek? Gua tanya. Beri lo. Tuh, lo periksa. Kok ke situ sih gudarnya? Jangan ah. Apa? Hei, kamu gak mengerjakan yang sebenarnya ya? Enggak, siapa yang nyontek? Oh, kamu. Ah, pasti dia nyontek.